Oke, Miss Yu. Orang WhatsApp, WhatsAppnya itu masih dibuka. Saya akan kasih tahu Iksal nanti untuk nutupnya. Sebelum itu, kalian masih tetap bisa nih WhatsApp terus. Saya akan panggil Eci sekarang. Apakah sudah ditransfer atau belum? Eci! Eci, sini dong! Aduh! Oke. Eci, transfer sudah atau belum? Belum. Hah? Belum. Kok itu nomornya? Kenapa? Invalid ya tadi. Kok invalid? Jadi gimana? Iya, orang yang tadi Tangerang invalid nomornya. Jadi invalid itu berarti apa? Bukan yang Tangerang yang pertama yang 15 juta ya? Itu. Oh, yang 15 juta. Apa namanya? Salah kasih nomor telepon. Salah kasih nomor rekening. Oh, jadi nggak bisa. Jadi nggak bisa ya? Invalid. Jadi bisa. Jadi okay, sekarang pemenangnya lagi cari nomor nanti rekening yang udah, bisa ditransfer. Oke. Oke, berarti masih invalid ya? Nanti akan coba kita hubungin lagi. Oke. Dan sekarang dalam hitungan 5 saya akan tutup WhatsApp-nya. 5, 4, 3, 2, 1. Saya tutup ya. Dan inilah pemenang 5 orang untuk WhatsApp diacak. Lihat sini. Semua tidak ada settingan sama sekali. Kita pilih secara acak. Dapat Rp250.000. Kenapa? Karena banyak banget yang WhatsApp, tapi masa saya menang satu, makanya kita pilih 5 orang ya. Dan sekarang sudah ada berapa sayang itu? Ada 10.134. Wow, 10.000. Wow. Oke, sekarang saatnya kita pilih Bos Q. Oke. Dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1, go! Yes! Okay. Tadi semuanya dilihat ya, Bos Kyo. Jadi gak mungkin kita pilih tuh semuanya. Mudah-mudahan kamu yang beruntung. Dan siap-siap. Banyak orang yang gak siap-siap. Banyak banget. Suruh pakai baju, sayang. Pakai baju ya. 10.000 orang dipilih satu. Coba kita lihat. Dan kita langsung telepon dia. Nih lihat ya, lihat-lihat reaksinya, lihat-lihat. Ini antik-antik loh ini, Bos Kyo. Calling sayang, belum ringing. Ini belum ringing ya? Belum. Kalau cuma calling kita langsung ganti, setuju? Oke. Okay. Ini ringing. Tunggu. Nih. Antik nih. Hai, kamu menang Indonesia giveaway. Alhamdulillah. Hai. Dia bengong. Nama dan dari mana? Nama Fajar di Palembang. Oke. Oke, Fajar di Palembang, tidak boleh ada anak kecil, kamu aja ya. Oke. Okay? Woi, Palembang jauh loh. Woi, sampai sadar saya tuh. Baru pertama kayaknya di Palembang. Oke. Okay. Fajar, ada pertanyaan dari Eci sebelum kamu bisa memenangkan cash, motor atau mobil. Dengerin baik-baik. Ya. Oke. Okay. Pertanyaannya. Siapa nama yang dicari Pak Acun untuk dikasih kipas angin? A. Haryadi. B. Hari-hari bersamamu. Genit ya. Eci nih genit banget lah. A. Haryadi. Oke. Kamu yang menang. Langsung aja Paula. Let's go. Oh, kelihatan. Oke, dalam hitungan 1, 2, 3, silahkan. 1, 2, 3. Oke, di sini ada cash, ada motor, dan juga ada mobil. Apakah yang tadi dapat? Dan cash! Oke, Akbar. Boleh saya tanya, Akbar? Yes. Kamu itu ikut ini iseng-iseng atau gimana? Apa sebelum-sebelum udah pernah ikut juga? Belum pernah ikut. Ah, baru sekali ini? Ya. Satu loh dia tadi WhatsApp-nya loh. Satu. Oke, boleh tahu orang tuanya kerja apa, Fajar? Jadi Gojek, Om. Alhamdulillah. Sekarang gimana keadaan ekonomi? Lagi sepi. Kalau kamu udah besar nanti, cita-cita kamu apa? Jadi pemain bola. Main bola. Oke, Fajar. Kamu mau banggain orang tua nggak? Ya.
salah satunya mau ngapain? Mau naikin haji. Apa? Naikin haji. Naikin haji. Insya Allah ya, amin. Yang paling penting juga sekarang mau hasilin uang buat orang. Ya. Oh. Jaringannya. Oh. Jaringan. Jaringannya ya. Oke, Iksan coba telepon. Itu aja. Oke. Sekarang saya mau bilang sama kamu, coba sini sayang. Nah, mau banggain orang tua nggak? Oke. Bisa dikasih lihat intinya? Layarnya? Saya handphonenya akan saya ganti uangnya. Ya, di sini ada 3 pilihan handphone, tapi akan saya ganti. Pertama itu akan saya ganti sebesar 10 juta rupiah. Dan handphone kedua akan saya ganti 15 juta rupiah. Dan yang ketiga 10 juta rupiah juga ya. Oke. Oke. Fajar, banggain orang tua ya, tapi kamu juga harus ini, sholatnya rajin ya. Ingat sama Allah terus ya. Oke. Sebelum muter bilangnya bismillah ya. Niatin buat orang tua coba. Bismillah. Sok atuh. Silakan Paula. Oke, Fajar. Dalam hitungan 1, 2, 3, silakan, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, 1, 2, 3. Oke, Fajar, bisakah mendapatkan 10 juta dan juga 15 juta? Apakah hanya 1, 2, 3, 4, 5 juta? Oke, 2 juta rupiah. 2 juta Fajar, rupiah. Fajar, mau coba lagi atau enggak? Mau coba lagi. Boleh, yuk. Oke, let's go. Dicoba lagi sama Fajar. Niatnya benar-benar buat orang tua. Bismillah ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke Fajar, dalam hitungan 1, 2, 3, silakan. Silakan. 1, 2, 3. Ayo semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya juga mendoakan Fajar supaya bisa mendapatkan apa yang dia mau. Rp15 juta loh. Wow, 15 juta. 15 juta loh. Kasih papa ya nanti ya, kasih orang tua ya. Fajar pokoknya harus jadi anak yang hebat ya. Karena ini juga special prize, jadi saya tidak adain kotak misteri, semuanya buat keluarga kamu ya. Oke? Sehat-sehat ya, sehat-sehat. Emang rezeki udah buat kamu. Assalamualaikum Fajar, sehat-sehat. Waalaikumsalam. Oke. Silakan Enci, Fajar di Palu. Sayang, kamu mau kemana? Oh, yang belum. Oke. Nah, di sini ada 5 orang pemenang Twitter, ada di bawah ini. Tuh, selamat untuk para pemenang akan mendapatkan 500.000 rupiah. Wih, mantap sekali. Enci mau bilang apa coba sama penonton di rumah? Pokoknya yang apa yang checklist 1, yang perang WhatsApp itu semangat terus. Betul. Jangan menyerah karena kan kalian juga berusaha kan. Betul. Yang berusaha bukan kalian aja, banyak semua orang juga. Betul. Jadi gak usah khawatir, kalian pasti bakal menang. Kalau emang udah rezeki pasti gak kemana. Oke, selalu saya bilang kepada kalian semua adalah jangan lelah untuk berbagi dan sayang kalian semua.